ngerikot, tiba-tiba HP udah mati aja. Assalamualaikum. Oi, dongan-dongan, apa kabar kalian? Sehat lah ya, semoga sehat selalu. Amin. Day in my life, kasiaran Maera. Beginilah nasib punya HP kentang ya teman-teman. Belum siap ngerikot, HP-nya udah mati aja. Kalau udah lupa hapusin video lama, foto lama, udah pun langsung memorinya. Pagi ini sebelum anak-anak terbangun, Mak Aira mau nyuci piring dulu yang sudah bersih. Hari aja nggak nyuci piring, piringnya langsung bertumpuk ya teman-teman. Nah ini di sini pas ketika Mak Aira nge-record video, tiba-tiba kirain masih ngerekam ya kan, tahu-tahu udah mati. Ya kayak ginilah nasib pejuang konten kreator. Semangat ya konten kreator pemula, sukses ya buat konten kreator pemula yang tetap berjuang dengan kondisi seadanya seperti Mak Aira saat ini. HP-nya yang sering kali tiba-tiba full memori, kayak mana lah ya kan. Kalau udah ngerekam beberapa video pasti udah langsung full memorinya. Jadi Mak Aira sebelum ngerekam video itu pastikan dulu video-video yang sudah diupload, video-video yang sudah diedit itu dihapus. Karena nanti seperti ini, Mak Aira belum selesai nyuci piring tapi kameranya udah mati. Ya beginilah nasib ya kan. Semangat terus bagi pejuang konten. Kita itu sama-sama berjuang ya, berjuang, semoga sukses selalu menghampiri kita. Ini diambil tadi pada jam 6 ya teman-teman, jam 6, hampir jam tengah 7 juga ya, setengah 7 gituan lah. Karena berhubung anak-anak masih tidur, jadi kita berpacu dengan waktu tidur mereka. Karena nanti kalau misalkan si kakak terbangun, pasti adiknya juga terbangun. Jadi ini kita harus adu pacu dengan tidur mereka ini. Jadi di sini Mak Aira mau nyuci-nyuci piring dulu, karena semalam Mak Aira nggak sempat nyuci piring, langsunglah ini cuci piringnya. Piring kotornya itu langsung bertumpuk menggunung. Ya kayak ginilah kita emak-emak ini ya kan, dari bangun pagi sampai menjelang tidur pekerjaan kita selalu ada, nggak pernah kosong ya kan, nggak pernah itu libur. Tangan ini selalu pegang sana pegang sini, pegang ini pegang itu ya kan. Tapi seringkali lah dibilang ibu rumah tangga ini, kayak Mama Ira ini ya kan, ibu rumah tangga dibilang lah nggak kerjaan. Ya memang kerjaan kami itu cuma bersih-bersih rumah ya kan, nggak berseragam. Apalagi yang nggak berseragam ini, oh aku emang kalau yang nggak berseragam ini kayaknya sepele kali ya bun, sepele kali ya. Kalau di, apalagi kalau di kampung Mak Aira, kalau udah sarjana dibilang nggak ada kerjaannya, udahlah udahlah, tutup telinga kanan tutup telinga kiri, pasang muka tebal-tebal lah kok udah kayak gini ya. Nah salpok, ternyata suamiku itu ada di belakang. Suamiku juga lagi bersih-bersih masjid ya, karena ini hari Jumat. Hari Jumat itu bagi kami itu hari yang panjang karena kita bersih-beres. Terima kasih menonton.